Hai happy guys, gua bareng teman gua Yana nih kali ini mau ngadain food eksperimen. Nah, gua udah beli nih es teler dari tempat es teler yang paling terkenal, es teler 77 yang udah pasti mantep rasanya. Yuk kita cobain. Gila, ini bener-bener mantep banget. Nah, selanjutnya nih, gue juga udah beli bakso rusuk nih dari TART Kelapa Gading. Lihat rusuknya guys, mantep banget, ya kan? Hai happy guys. Nah, nih gue udah beli es teler dari es teler 77 nih. Cobain dong, cobain. Mantap kan? Mantap. Nah, sekarang cobain nih bakso rusuknya dari Tartar. Oke. Kuahnya mantep banget ya. Rasanya enak banget. Iya. Enak kan? Iya. Nah, sekarang gue mau eksperimen. Gimana kalau ini bakso dicampur dengan es teler? Kita makannya sama-sama. Oke. Ya, kita mulai dengan mie-nya dulu dan bihunnya. Iya. Kita mulai pelan-pelan. Yo. Iya nih. Mie ya. Kita masukin nih ke es. Ya kan? Sama bihunnya. Oke. Mari kita coba. Iya nih ya. Kita cobain. Coba. Oke. Tambahin mie-nya nih biar lebih berasa. Ya, biar. Nah. Yes. Kita aduk. Kita aduk sedikit ya. Gimana? Ya, pelan-pelan aja. Santai. Gimana rasanya? Masih ada gurih-gurihnya bakso ya? Ya. Wah, baksonya ya. Walaupun ada manis-manisnya dikit. Oke, sekarang kita coba nih selanjutnya. Baksonya. Oh, ini. Kita ambil dulu nih baksonya. Wah. Kita cemplungin. Kita aduk sedikit nih ya. Wah, biar berasa dinginnya. Tambahin sama nangkanya biar mantep ya kan. Baksonya tambah garing justru, mungkin karena dingin itu ya, dan nangkanya menambah citra rasa nih, tambah ada manis-manisnya. Manis dan gurih. Manis dan gurih. Sekarang saya ingin coba pakai bakso benar. Pakai bakso ya. Diaduk lagi. Kita aduk. Gua bantuin nih ngaduk. Iya. Iya. Ini namanya bakso dingin. Iya. Coba. Ya. Gimana menurut lo? Walaupun berbeda tapi tetap enak kan ya? Iya. Baksonya tuh masih berasa. Itu oke. Sekarang kita coba balik nih. Oke. Okay. Dari es teler kita campurin ke bakso, ya kan? Iya. Sedikit dari sini, sedikit dari situ. Kita makan sekarang. Diaduk. Ya. Waduh, besar juga ya.
Gimana rasanya? Wah, buat gue sih mantep-mantep aja sih sebenarnya. Enak, ada asemnya, ada manisnya, ada gurihnya juga. Oke, sekarang saya coba ya. Mau coba sekarang pakai nangka. Aduh. Wah, kena alpukatnya juga nih. Kita coba ya. Nah, hajar bleh. Gimana? Enak gak? Asem-asem manis rasanya ya. Kerasa kan? Ya. Ini masih kerasa kan? Kuahnya juga masih kerasa. Oke. Okay. Nah, sekarang kita mau coba the next level. Oke. Oke? Oke. Nah, kita masukin nih pakai saus. Masukin ke es teler. Oke, oke. Gitu. Nah, perlu pakai bakso enggak nih? Es teler campur bakso. Boleh kita campur. Oke, kita campur es teler. Tuh, ya. Ya. Kita minta baksonya sedikit aja. Oke. Oke. Sausnya lagi kurang merah ternyata. Semuanya aja, semuanya. Oke. Oh, mantap nih kayaknya nih. Model-modelnya sih kayak es campur ya, jadinya. Ayo kita cobain. Gimana rasanya? Ada rasa keju-kejunya gitu. Saunya berasa banget, karena dia ada asemnya. Terus mungkin karena dicampur dengan manis, jadi ada rasa keju. Coba-coba deh. Saya coba. Habisin nih ya. Iya, habisin. Kita campur lagi. Kita campur baksonya. Aduh, kayak. Nah, kita campur. Justru airnya itu yang mantap. Iya. Yang harus dicoba. Nah. Gimana? Ada asemnya, ada rasa tomatnya ya? Ya. Tapi tomat masih buah. Ya. Ya kan? Belum pedas. Iya, belum aneh. Nah, kita campur. Kalau kita coba nih, sambal. Sambalnya. Oke. Kan? Katanya nih kalau makan di mix apa aja makanan pakai sambal itu pasti jadi enak. Mantap. Jadi kita sekarang coba es teler, enak juga enggak pakai sambal. Waduh, kapan lagi nih kita makan? Kan makanan kalau kita makan dicampurnya di perut, jadi kita campur di mangkoknya. Gimana? Oke, nah sekarang kita cobain nih ya. Tadi udah pakai saus, pakai sambal. Sekarang kita cobain rasanya bagaimana. Gimana rasanya? Lo coba. Ini udah paling mantep nih. Oke. Gimana rasanya? Mukanya, muka lu aja bohong ya. Aduh. Enak kan? Enak. Buahnya sih enak. Manis pedas. Iya. Memang kadang-kadang ada hal yang enggak bisa kita satukan ya. Oke. Gitu biar aja mereka nyatu di perut. Iya. Kalau kayak gini mendingan makan terpisah nih. Oke. Sambal pakai mie mantep. Iya. Es teler habis itu kita seruput esnya dingin-dingin mantep. Oke, kita coba. Sebenarnya emang jadi makanan dingin sih, karena kan esnya lebih kuat kalau di sini. Nah ya kalau misalnya kita mau
jadi makanan anget ya kita tinggal hirup nih kuahnya yang anget ini. Oke. Okay. Gitu. Nah sekarang untuk penutupnya nih ya, kan sayang nih iga kita buang-buang aja ya kan. Nah kita celupin nih di es ya kan. Diaduk dah. Diaduk dah. Nah masalahnya nih ya, gigi gue nggak kuat nih kalau makan ginian. Terus? Nah jadi ini gua nih yang jatah lu ya, coba. Okay. Kita coba ya, kita aduk dulu dah lagi. Gimana? Masih garing nggak? Tambah garing apa? Empuk. Empuk ya? Oh, itu mah memang iganya tartar udah the best. Rusuknya tartar udah the best. Sekarang kita campur nih. Mendingan sekarang kita campur nih semua. Ya kan? Tuh. Siapa tahu biar tambah mantep. Udah kayak di perut kita aja semua dikocok jadi satu ya kan? Iya. Kita aduk-aduk. Nah. Udah deh. Bakso teler. Namanya kita ganti. Bakso teler rusuk. Iya. Ya. Bakso teler pakai rusuk. Iya. Dan nah, ayo kita makan bareng. Harus kita coba. Jadi ini sih kayak es buah, es sop buah. Ini mungkin bukti nyata sop buah. Ini mesti seperti ini. Iya. Sop dicampur es buah. Es buah. Ya. Iya. Nayan. Iya. Makanan mau basir nih kalau dibuang ya kan. Iya. Gua abisin yang ini, lu abisin yang itu. Oke. Banyakan saya nih ya. Oke, ya makanya karena gua sayang sama lu ya. Oh iya. Biar gemuknya sama. Ini abisinian. Oke. Sendiri biar tahu rasanya kayak gimana enaknya. Ini biasanya kan kita kalau pesen es teler sama bakso selalu dipisah. Nah kali ini coba pesen es teler sama bakso kita campur. Tenang aja, nggak akan kenapa-napa kok, nyampur juga di perut kita. Jadi harus coba sendiri. Gimana ya nak? Enak banget. Harus coba, pasti nagih. Happy guys, kalian suka video-video seperti ini? Ayo klik subscribe di bawah agar kita bisa membuat video-video seru seperti ini. Oh iya, dan jangan lupa ring the bell biar setiap kali kita post, kalian akan diingatkan. Bantu juga untuk mempromosikan video ini dengan like dan share. Terima kasih. Sudah nonton video ini, jangan lupa like dan share video ini dan tunggu video-video kita selanjutnya.